Mantap. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang sudah dipendam dari lama, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sudah menjadi luka yang dalam. Sampai ujungnya hari ini, puncaknya kami mengajukan gugatan perceraian. Ini sudah sebulan nggak ngobrol ya Pak, tapi masih membiayai anak-anak karena masih semua juga masih dari cerita Mbak Septi pun masih semua kewajiban-kewajiban itu masih dilaksanakan oleh suaminya gitu ya.